Kissnya mana? Morning kissnya mana? Gak boleh penonton. Saya makan asinan buah nih, asinan buah. Mau nanya aku makan apa ya? Iya, sayangnya kamu sabar. Saya makan apa suamiku? Kak, ayo. Ayo, Bang Boy. Aduh, dingin banget hari ini. Tapi aku sih anget teh. Ya iya, ada dia itu. Kok sendirian? Suaminya mana? 300 mau gak 300? Harga malam nih 300 nih, yuk. Yuk om, ayo om, 300 om, bungkus om. Kalian mau lihat nggak seperti apa view dari kamar aku? Oh, gimana cara bukanya, Pipo? Ini. Wow. Duh, di luar dingin banget, guys. Sejuk sih, tapi lebih tepatnya sekarang udah jam 9, 9 kurang, tapi udah lihat nggak anginnya? Anginnya asapnya. Jadi lebih ada matahari tadi pagi jam 6 pagi tuh masih gelap banget kayak jam 3. Nih kayak gini pemandangan. Udah ada perahu-perahu yang standby buat kita berkeliling. Good morning sayang. Morning sayang. Kissnya mana? Morning kissnya mana? Gak boleh penonton. Boleh, udah halal. Ini masih malu-malu, padahal dia semalam geragas banget. Kita mau sarapan, abis itu kita mau naik perahu, terus naik apa? Naik gondola namanya. Gondola. Ini kalau kayak di film, kalau ke Venice tuh, apa kata orang, harus naik gondolanya sih. Jadi kayak perahu, ada orang, apa sih? Dayung. Ngedayungnya gitu. Oh, gondolanya itu? Kira gondola yang di atas? Apa gondola di Ancol? Bukan, gak aku cetak, kira gondola yang kereta gantung. Bukan, gondola tuh perahu. Oh, makanya bilang gondola di Venice di mana kata gue. Duh, gue zaman kecil taunya gondola itu. Ya sayang, alis aku enggak rata lah, ge. Hah? Enggak kelihatan. Tetap cantik enggak? Still beauty. Ya. Bapak hari ini cuma bawa jaket itu warna hitam. Jadi hitam lagi. Bininya warnanya putih ada, abu-abu ada, coklat ada. Semuanya ada warnanya. Dan nanti hari udah aku paksa buat belanja hari ini. Biar dia bisa bervariasi, biar fotonya bagus. Yuk kita sarapan dulu, sayang. Kita sekarang, oh God. Sarapan. Iya, bawa gosong. Jadi real. Tiba-tiba ngomong bahasa Itali kan bingung. Makan apa tadi, Omredo? Saya makan nasi uduk, ketan urap, sama lontong sayur. Di mana itu yang jualan di mana? Tadi kita makannya di situ, pinggir sungai. Oh, ada yang lewat tadi, kalau gembolan ya? Oh, gembolan. Yayu-yayu kan? Sama minum jamu. Abi? Makan apa, Abi? Saya scramble egg, apa tuh? Telur. Telur biar cakak. Telur, mana caranya? Telur apa? Nopi. Bule banget emang. Saya makan asinan buah nih, asinan buah. Mau nanya aku makan apa ya? Iya, sayangnya sih kamu sabar. Saya makan apa suamiku? Babinya gak ditanya. Suamiku makan apa suamiku? Makan lontong sayur sama telur. Nih, diomelin nih. Hari ini harus diomelin. Karena ngebakar croissant di tempat pembakaran toaster kecawat. Oh iya. Tapi buah-buahan di sini tuh beda banget sama buah-buahan di Jakarta, di Indonesia. Anggurnya enak banget. Tanpa biji nih, anggur orang kaya. Gak ada bijinya soalnya. Kalau anggur orang biasa, belinya di pom bensin yang 3.000, bijinya banyak. Asam lagi kecut. Sama tuh kayak stroberi yang dipucat. Kelihatannya enak, merah-merah, bagus. Terus udah gitu mau kilat lagi ya. Pas kita makan, cut langsung. Asem banget. Asem nih, gak kira-kira. Kalau yang kemarin gak kan, yang beli di abang-abang di tadi Roma. Manis. Meskipun dia ada biji tapi manis. Terus garing gitu, enak. Gitu, garing.
di Venice ini 1 derajat katanya. Kamu kemana sayang? Kita mau jalan-jalan, spot foto, terus naik gondola. Gondola itu apa? Gondola, gondo caca-caca. Gondola itu ternyata perahu. Aku kira itu, aku kira dia kereta gantung yang di taman mini. Kalau gondolanya gantung, gimana nih gantungnya saya nih? Gedung semua tuh. Iya, kata aku gantung. Oh iya iya iya. Ini yang namanya gondola. Ya, gondolanya agak siangan kali ya. Iya. Biar oh, agak anget. Wah, kabut. Di mana? Wow, dingin sekali. Ada yang salah kostum. Tuh, kira bakalan cerah hari ini, guys. Foto-foto di gondola ternyata kabut. Ini kabut banget. Seperti di Bromo. Ini kabut banget sih. Everything is calm, now it's midnight. Everybody's sleeping, all is peace. And I'm still hanging round in a house that's filled with lights. Walking through a midnight wonderland. The wise man keeping watch, now it's midnight. And though it's cold outside, we're staying warm. And the star will always shine, it's the season for all time. Walking in our midnight wonderland. Sayang, masih kayak lagi berada di dalam freezer daging yang di swalayan tuh. Tuh rasanya gitu tuh. Tapi ini setubuh-tubuh kalian. Gak apa ya. Yuk, abis ini kita masuk ke Zara. Mana Zara? Oh, itu Zara ya? Zara. Selamat ya. Sukses nanti sampai hari ya. Amin. Hanya udah lewat. Selamat kalau begitu. Bisa gak? Hanya belum mau foto gak? Ayo foto. Gue kreator lah juga gue. Emang kalau orang beken gitu deh. Aduh. Tapi ini udah mulai agak hilang nih kabutnya ya. Iya. And I'm still hanging round in a house that's filled with lights. Walking in our midnight wonderland. Keluar juga alhamdulillah, ya. Alhamdulillah kabutnya pergi. Tapi dibikin tinggi dong, ntar itu badan aku bisa gak ditarik. Saya bukan ahli peninggi badan. Boleh peninggi badannya kakak. Testimoninya kakak. Peninggi badan. Yeay, kita bisa naik gondola dengan bebas tanpa kabut. The fuss and hustle. Focus on the holidays, having fun. Coming together with the family and friends. A gift that's heaven sent. It's heaven sent to you and me. Malam baru nyampe. Terus mau kemana lagi? Ke Milan ini, di sini. Tadi lo dari Milan ya? Iya. Oh, jadi kamu mendaratnya di sini? Enggak, aku di Roma. Oh, aku di Roma, udah 2 hari.
baru ke sini, ke Venice, baru abis itu ke Milan, ke Milan, ke Zurich. Besok baru ke Zurich. Pantes kelihatannya lemes banget. Besok ke Zurich, kita ke... Ah, ke mana? Austria. Innsbruck. Oh, Innsbruck. Foto apa, foto apa? Ayo. Foto, foto dong. Cinta, foto ini. Chris, Pak. Bawa fotografer aku. Oke. Chris, dah. 1, 3, 2, 1. Hiburan, kreatif baru. Ayo, bulan madu. Terus kita ketemu lagi ya. Biar bulan madu bareng lagi nanti. Harus, harus. Bulan madu bareng ya. Ntar gersip dulu ya. Tahun ini apa tahun depan ini? Tahun ini. Gak tau. Ayo. Ayo, Bang Boy. Eh, bukan ya? Dadah, selamat liburan. Kita yuk bawa berapa orang teks ini teh? Ya Allah, 18. 18 orang kesini. Kamu bawa, kamu juga ntar liburan gantian banyak. Ini sama tim-tim keluarga, sama iya, tim kerja. Tim kerja, reward ya teh ya. Gak pernah jalan-jalan, jadi udah liburan. Gokil, timnya Ayu Ting Ting dibawa ke Eropa. Ini the real nih, Queen of Depok. Ntar aku juga, doain aku tiba rezekinya biar gue bawa tim juga nyenengin tim. Karena amin, mereka kerja keras sama kita kan. Cepet langsung isi ya. Jangan lu deh, ini lighting. Lightingnya ada. Satu paket ini 18. 18. Ayu. Ini ya Allah, kita janjian di mana Ki? Belanda. Belanda, Toto ketemu di sini di Italia, di Venice. Di Venice. Aduh dingin banget hari iya. Ini. Tapi aku sih anget teh. Ya iya, ada dia tahu. Itu. Aku juga pengen doain aku ya biar amin, ajak, amin. Ajak ya Ibu. Bu doain ya Bu ya. Teh ayo segera ya. Bismillah. Aduh, pengen banget. Ayo teh. Ibu juga pengen lagi. Banyak yang mau, Mas. Cuman tanya mau yang mana ini? Ya Allah, anjingnya lucu banget, Kis. Lucu banget, Kis. Anak siapa nih? Anak siapa nih? Si ibu juga udah teriakan. Iya. Kisio. Ada Kisio juga. Ah, kita ketemu sama Kiki di mari ya Allah. Iya. Kata si Air gini, Tete suaranya kedengeran sampai ke sono. Iya. Dia bilang, itu suara Air Ting Ting kayaknya ya. Lah iya, ke sono. Ya Allah, akhirnya. Rame banget dari tadi cuma diem di sini aja Ki. Gak kemana-mana pada gila foto, gila video. Abis semuanya juga dingin, Teh. Udah mendingan banyak gerak foto-foto di sini aja deh. Eh, berarti orang Indonesia banyak yang kaya ya. Kenapa emang? Tadi ketemu, ketemu Prilly. Oh ketemu iya. Ketemu sama Air Ting Ting. Tadi ketemu sama, kata aku, waktu orang emang Indonesia. Emang semua pada liburan kali ya, liburan suasananya semua. Lagi liburan. Nah, nih kan ada orang Indonesia lagi kan? Baru dibilang orang Indonesia kaya-kaya nih. Tuh, liburan juga loh. Bake kok. Iya. Boleh dong, silakan, silakan. Ikis, ayo bikin TikTok. Ayo, nyengir banget sih. Bagus banget sih anak ini, cantik bener. Ini apa, di liburannya? Liburannya. Liburannya sampai tanggal 12. Oh, sama berarti dong? Iya kan 13-nya itu, lapor pak. Oh, 13 itu lapor pak? Eh iya kan teh? Enggak, ayo mah, masih libur. Tete belum lapor pak, 13. Gue udah masuk nih. Oh belum. Curang. Kan kamu mah udah iya sebulan. Udah cuti. Udah cuti. Oh, alasan persiapan pernikahan sampai 2 minggu. Gue kesel banget. Gue sendiri, Esti setengah hari. Iya. Ngantar undangan pejabat kemarin. Iya. Jadi harus atu-atu dateng. Kalau gak gitu ntar. Ayah, kalau gak gitu ntar amplopnya gak nyampe ya. Kalau kita dapat gede Ki, dapat gede dong Ki. Oh, lumayan. Ini kan bisa liburan ke Eropa. Bayar organ tunggal mah bisa. Iya, bisa. Aduh, ya Allah. Ketemu di sini. Kamu udah Paris? 12 hari, 12 pulang. 12 pulang. 12 nyampe. Teteh? Aku sampai tanggal 13. Tiga, oh iya, Senin ya berarti ya. Oke. Ayah dingin enggak ya? Kalau dinginnya, Ki, ini katanya udah rapet. Kamu udah jalan-jalan ke sana ya? Kamu ini tahan banget sih. Berapa lapis kamu pakai? Ini dapat ya. Dapat dong, John. Long John. Gila. TikTok harus kata. Harus TikTok. Keren, TikToknya di Itali. Mantap Ikis. Ini adalah pelatih dancernya Ayu Ting Ting nih sama Ikis nih. Ya Allah. Keren banget. Selalu FYP lewat di beranda TikTok tuh, di Safa Rezi. Kalau nggak mau Ting Ting sama Nikita Mirzani. So guys, sekarang aku bisa bicara lagi. Tadi sempat lama nggak ngevlog karena dingin banget di luar. Aku harus pakai sarung tangan, jadi nggak bisa
pencet-pencet kamera, handphone. Terus kita menuju ke bridge, apa namanya? Bridge apa namanya? Rialto. Bridge Rialto. Rialto. Rialto, salah satu jembatan yang ikonik di Venice. Kita mau foto-foto di sana, tapi karena kalau jalan udah nggak sanggup, di luar tuh kabut banget. Kalian bisa lihat, terlalu kabut. Kabut jadi dingin banget. Jadi kita naik perahu ya sayang ya? Iya, bukan naik kapal sayang, mau perahu. Naik kapal. Tadi baru naik gondola, gondola perahu gitu. Iya, menuju ke sana, ke bridge-nya itu. Begitu saudara-saudara. Gimana dinginannya? Dingin. Parah. Tapi seru banget sih ini pengalaman yang gak akan pernah aku lupain nih. Situasi kapal seperti ini. Kok sendirian? Suaminya mana? 300 mau gak 300? Harga malam nih 300 nih, yuk. Yuk om, ayo om 300 om, bungkus om. Harry mau makan, anak bayi aku lapar. Kan naik gondola apa gimana enaknya? Jam segini dia selalu minum susu sih. Tapi susu yang gantung ya sayang ya? Iya. Susu bendera. Susu bendera, Frisian flag. Iya. Supaya kita kan kalau masuk makanan tuh tubuh kita jadi berisi dan hangat gitu. Jadi kita siap melawan angin-angin yang menghempas kulit ini. Oh, itu apa sih? Gorengan ya? Itu lumpia basah tuh, kayak lumpia basah. Ya Allah, aku pengen makan bakwan sama cabai rawit. Pengen makan somai, bakso. Baru 3 hari nih padahal. Everything is calm, now it's midnight. Everybody's sleeping, all is peace. And I'm still hanging round in a house that's filled with lights. Walking through a midnight wonderland. The wise man keeping watch, now it's midnight. Kita, kita sudah berada di atas gondola. Akhirnya kita mau ngapain nih? Keliling-keliling Venice. Kita ngerasain keliling-keliling Venice, mau foto-foto cantik. Si abangnya nggak pakai topi yang kasih. Duh, untung aku udah punya suami. Soalnya abangnya tipe aku semua yang ada brewoknya. Lihat kelakuan dia. Tapi enggak sayang, untung aku udah punya kamu, aku enggak tertarik. Kalau aku belum ada, bisa jadilah aku deketin. Saya tuh orangnya setia. Coba kasih lihat dulu, yang mana abang nih? Abang gondolanya nih. Nih. Balik. Aku balik salah. Ciao bello. Tuh kan, rewok ciao bello artinya hai ganteng gitu. Mereka tuh happy kalau dibilang ciao bello. Let us focus on the holidays, having fun. Coming together with the family and friends. A gift that's heaven sent. It's heaven sent to you and me. All is peace, and I'm still hanging round
aku lagi sama tukang jualan villa di puncak. Villa. Kalau main plus-plus cari yang L-nya 2 ya. Villa. Maksudnya, emang kalau yang L1 nggak plus-plus? Nggak, L-nya 2 plus-plus. Kok yang tahu? Tahu, dari teman KKN. Bohong, kamu juga pernah kan? Kan, dari kamu juga kemarin. Kamu cerita gitu. Aku sama sekali nggak pernah cita-cita sama puncak. Gila sih, aku selama ini kiranya kamu tuh cowok polos, cowok baik-baik. Iya. Entah kamu sering juga kayak gitu. Wah, parah aku dulu. Kopi pangku, pernah kopi pangku. Apaan tuh kopi pangku? Minum kopi tapi sambil mangku banyak. Tuh kopi pangku nggak? Apa tuh? Nggak tahu pasti di itu, di puncak. Minum kopi di pangku. Minum kopi sambil di pangku mbak-mbak. Beneran? Ini tuh dari dia. Dari kamu bukan, ya? Bukan di pangku mbak-mbak, mamanya kita pangku. Masa di pangku mbak-mbak? Iya, kopi pangku kan minum sambil di sambil mangku mbak-mbak. Iya, jadi mbak-mbak tete-tete puncaknya jualan kopi pangku. Ada kan? Aduh. Ini enak juga, baru 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 tahu dari dia, kopi pangku. Oh, istilahnya baru ya? Iya, kopi pangku tau gak saya apa kopi pangku? Minum kopi sambil mangku mbak-mbak. Iya, tahu kalau teman-teman aku bisa mengobrolnya jadi 5 juta. Apa sih lagu yang dangdut itu loh? Waduh, gue enggak tahu deh. Enggak tahu tuh. Tahu enggak ser lagu? Kita belum sampai sih. Asal itu lagu dangdut lama tahu. Juta pun ku sanggupi demi cintamu. Kan? Kebuktikan materi materi roasting aku bilang suara hari jelek. Kurela. Tapi Hairi tuh apa sih? Kiki beruntung banget dapetin Hairi. Lo ganteng, penghasilannya bagus, pendidikannya bagus, nggak ada kurangnya tuh. Kurangnya tuh suara dia jelek. Bagus kok suara aku. Coba gimana? You are falling star. You are gateway car. You're the line say when I go too far. You are swimming pool. Udah turun. Finish? Oh my god, so fast. Yang kesusuban yang. Mana. Kayu. Kayu di mana sih kamu tuh enggak hati-hati? Enggak pas lagi naik itu ya. Yuk. Kita sekarang sudah sampai di stasiun Venice lagi. Yang kemarin enggak kelihatan itu seperti ini penampakannya. Penampakan enggak tuh. Wah. Enak abut juga sih guys. Sini kita akan menuju ke Milan naik kereta api, naik kereta api, cute. Bye. Terus ngecharge bawa powerbank ini, harus dicharge juga, coba dicharge powerbank ini. Iya. Coba lupa. Ayo. Kerjaan tidur. Ya masuk ya. Ayo kita bekerja bakar rumah mereka. Kalau udah masuk dalam ruangan guys, entah itu kereta, entah itu mall atau apapun, masya Allah, luar biasa banget pokoknya. Apa ya, dingin anget itu langsung nyes dingin gitu loh. Aduh, enak banget lah. Kayak langsung dipeluk sama ibu gitu, langsung hangat gitu. Tapi seneng banget sih liburan kali ini. Pengalaman ngerasain musim winter di negara luar. Rasain dinginnya tuh kayak gimana sih, udah gak penasaran lagi. Gak cuma lihat temen-temen doang di Instagram, tapi udah bisa ngerasain sendiri. Dan tidak membuat aku ingin berhenti berkeliling-keliling dunia. Aku akan keliling dunia lagi, tapi mungkin di musim-musim yang berbeda. Dadah.